Taiwan dan Taiwan. DJ. Wan Kodok. Hari ni kita akan cuba terbangkan mini UAV. Size 400. Yes. Saya cuba dapatkan yang paling murah. Pakai motor murah. Frame murah. Frame ni harga dalam RM60. Motor apa ya? Motor apa ya? Ini motor Angel. Angel 800 kW. Yeah, under Sunny Sky punya company juga. Mereka lipo 3000 4 sel. YSC, YSC ni pula. YSC F20A. Support F20 ah. F20A, 20M ah. Dan gunakan FR Sky, Wind Fail Safe. Ada power module untuk APM. Ya, kita pilih APM, lupa nak terangkan. Ado Pilot Mega untuk copter, ado copter lah. Gunakan firmware 3.1 with auto tune feature. Ini apa pula ni? Ini adalah batang. Ada yang atas ni, atas ni. Oh ni. GPS built in with compass. Ya, yeah, compass, compass ada dalam ni ah. Compass ada dalam ni, clone lah. Oh, APM ni boleh dapat di pasaran Malaysia sekarang dalam RM paling mahal pun RM400. Paling mahal ada mahal lagi. Boleh dapat RM400 lah. Ha. Berapa berat berat dia? Tak sampai sekilo lah. Tak sampai sekilo. Tapi tak ada payload apa-apa. Ini untuk setup biasa lah. Setup biasa normal. Untuk anda yang baru belajar tentang UAV, boleh connectkan handphone tapi pakai USB cable. Prop dia 9 inci. 9 inci. 4.7. Okay, mari kita cuba. Cuba lah. Baling. Eh, jangan. Ni tengah loiter ni. Loiter. Loiter tu apa? Maknanya dia boleh apa? Just position hold je ke ataupun dia altitude hold je? Position hold, dia lock dengan altitude hold dia lock. APM ni ada banyak jenis. Position hold saja pun ada. Macam ni kita buat position hold. Ni position hold, kita boleh control free altitude lah. Kat tempat yang sama lah. Boleh turun naik. Ni biasa kalau kita nak awan lah. Return to launch and loiter at 2 meter. To launch, hover at 2 meter height.